Kali ini biasalah kita mau unboxing. Kalau sekarang sih ini ya apa kembali ke awal. Jadi unboxing buat peralatan kita, salah satunya buat peralatan kita mancing. Nah di sini sih sebenarnya ini ada dua ya. Ada dua peralatan ya. Ya ini ada dua peralatan, tapi kita emang kesini satu toko, jadi dapatnya satu paket begini ya. Ya biasalah belinya mah tetap kita di online, jadi untuk harga mah biasalah cek di link deskripsi aja ya. Oke, sekarang kita buka aja ya apa aja yang kita pesen. Tar dulu kopi dulu. Iya kita kopi dulu ya. Ya ini airnya udah ini nih. Oke. Oke, kita lanjut. Kita buka aja ya. Langsung kita lihat yang kita ini. Teman-teman, ini kita ada dua apa item ya. Kalau untuk yang ini sih namanya sih mancing Gordon ya. Iya, mancing Gordon ya. Yang untuk ukurannya sih ukuran 4 inci nih. Jadi kita buka lagi, kita lihat. Terus untuk yang kedua ini ada pancing jaring hula-hula. Nah, gue juga nggak tahu nih hula-hula. Kalau nggak salah sih hula-hula tuh yang diputer-puter. Puter-puter gitu ya. Iya. Main bocah ya. Oke, teman-teman kita lanjut. Nah, untuk persisnya sih kita belum tahu ya. Nanti mungkin kita akan buka, kita liatin gimana apa gambaran dasarnya, nanti mungkin kita praktekkan untuk rangkaian sama apa cara ngelempar mungkin ya, cara pasangnya nanti mungkin kita buatkan lagi video-videonya. Nah untuk sekarang kita mau lihat gambarannya aja dulu ya, kita sebentar lihat wajah gimana bentuknya. Ini untuk pancing hula-hula ya. Pancing hula-hula panjangnya ini kurang lebih 1,5. Panjangnya sih kurang lebih 1,5 ya. 1,5 meter. Oke, kita lihat untuk ukuran apa sih namanya? Lubang sama ini apa benang nyiramnya ini
Kalau dari sini sih 0,25 mm ya, milimeter. Ya untuk ukuran 3 jari, 4 jari lah. Bisa masuk ya untuk ukuran ikan ini lah, 3 jari atau 4 jari lah. Oke, kita lihat terus. Nah, untuk kawatnya ini diameternya belum tahu nih. Wow. Oh, iya. Masuk. Duh, sendiri juga. Nah, gambarannya mungkin seperti ini ya, teman-teman ya. Untuk pancing dua ya, dua hook. Untuk panjang sih ya mungkin 1 meter lebih ya. Untuk gambarannya seperti ini. Mungkin nanti untuk rangkaiannya sih sama aja ya. Mungkin nanti kita nanti di sini kita mau pasang tali leadernya ya, atau tali pancing kita. Ya, ini untuk ininya sih dari kawat tembaga, kawat tembaga gitu ya, tapi yang manis ya. Ya mungkin ter, kalau misalkan itu ikannya ya, mungkin kayaknya seperti ini sih. Oke. Untuk diameter lingkarannya sih kurang lebih ini 1 meter ada kali ya. 1 meter mungkin ya. Oke, nah teman-teman, ini kan modelnya kayak gini ya. Nanti kalau kita mau balik nutup, kayak semula tadi. Jadi ini kalau nggak salah sih modelnya sama kayak apa sih ya namanya, kalau ini sih buat kojong ya, kalau bahasa ini mungkin kojong kelambu, menjaga nyamuk buat apa kita kelambu gitu ya. Jadi modelnya sih sama, ngelipetnya juga nggak jauh beda ya. Kita kayak gini pertama, terus yang kedua kita putar juga yang ini ya, teman-teman ya. Nah, jadinya kayak gini ya lingkarannya. Terus baru nanti ini kita rapihkan lagi, kita gulung. Oke. Jadi sudah kita mau simpel ya, packing lagi. Nah, jadi kayak gitulah. Nah, contoh apa? Melipat. Untuk melipatnya ya, teman-teman ya. Oke, gitu aja untuk apa? Gambaran pancing hula-hula. Hula-hulanya ya. Mungkin nanti video selanjutnya kita mau praktekkan cara setting sama cara kita mencari ikannya gimana pakai alat ini ya. Oke teman-teman, gitu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang tetap selalu mendukung kita. Terima kasih sekalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye.